Dalang perceraian Sule dan Natali ternyata bukan Putri Delina. Baby sister Azam bongkar fakta. Gimana info selengkapnya? Saksikan di Fairman Prime. Halo, kembali lagi dengan aku, Gaida. Selama ini banyak yang menuding dalang rencana perceraian komedian Sule dan Natalie Holscher adalah Putri Delina. Namun nyatanya, keretakan rumah tangga Natalie Holscher dengan ayah Rizky Febian itu bukan disebabkan oleh Putri Delina. Ipar Sule alias adik Natalie Holscher dan baby sister Azam Adriansyah Sutisna membongkar fakta lain dalam sidang pemeriksaan saksi yang digelar kemarin. Nadia dan seorang baby sister bernama Sri tak menyebut adanya nama Putri Delina dalam percekcokan Sule dan Natalie. Justru menurut kuasa hukum Sule, Bahyuni Zaili, percekcokan itu muncul dari keduanya. Mengutip dari Kompas.com, dalam sidang, dua saksi tersebut mengatakan Sule dan Natalie kerap cekcok. Namun sayang, Bahyuni enggan membeberkan akar percekcokan Sule dan Natalie. Kemudian mengenai kapan terjadinya cekcok itu, Bahyuni juga enggan membocorkannya. Dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi di tengah proses perceraiannya, Sule membuat pernyataan dalam video. Lewat video tersebut, Sule meminta warganet untuk tidak lagi menghujat Putri Delina. Diketahui terkait permasalahan rumah tangga Sule dan Natalie, Putri dihujat warganet lantaran disebut sebagai penyebab masalah muncul. Sule merasa kasihan terhadap Putri yang selalu dihujat sejak podcastnya bersama Maya Estianti. Komedian Sule mengaku jika keputusannya bercerai dengan Natalie Holscher tidak ada hubungannya dengan Putri. Sule juga menekankan tidak ada masalah antara anak-anaknya dengan Natalie. Saksikan terus program Fame and Frame hanya di Banjarmasin Post dan jangan lupa beri like, komen, dan subscribe juga ya. Bye-bye!